Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akhirnya mencabut larangan beroperasinya ojek dan taksi online. Jonan menjelaskan sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang kendaraan roda 2 tidak dimaksudkan untuk angkutan publik, namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Padahal sebelumnya Menteri Perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis online untuk beroperasi. Layanan transportasi di kota-kota besar ini dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Dalam ketentuan perundangan itu disebutkan salah satu ketentuan angkutan umum harus minimal beroda 3, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum. Penggunaan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan umum dinilai menyalahi aturan. Isi daripada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang memang kendaraan roda 2 itu tidak dimaksudkan untuk transportasi publik atau transportasi umum. Jadi pertanyaan kan begini, kan transportasi umumnya sekarang itu belum bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat pada saat ini, terutama itu di Jabodetabek. Nah, solusinya bagaimana? Gitu. Ya, jadi begini solusinya. Kalau ini mau dianggap sebagai solusi sementara, ya silahkan sampai transportasi publiknya itu bisa baik. Sementara itu, hari ini Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya menyatakan akan segera memanggil Menteri Perhubungan. Ojek dinilai Presiden merupakan kebutuhan rakyat untuk memudahkan mobilitas di ibu kota dengan moda transportasi yang minim. Beberapa jam pasca unggahan Twitter itu, Menteri Perhubungan pun merevisi pernyataannya. Ojek dan taksi online memang selama ini telah memberikan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat yang tak mampu. Pengguna jasa transportasi pun kini memiliki pilihan moda transportasi yang lebih nyaman. Tim TV One mengabarkan.